Kita mendirikan Angel Pondok Pinang. Pertama, awal berdirinya itu mereka saling kumpul, di antaranya di acara nobar, terus nonton ke stadion bareng, dan juga tur. Maka mereka mengizinkan izin ke saya untuk mendirikan Jack Pondok Pinang. Kenapa didirikannya Jack Angel Pondok Pinang? Karena sebagai wadah silaturahmi antar sesama The Jack, karena dari dulu di Pondok Pinang itu mayoritas kaum Adam semua, mungkin dari berdirinya ini bisa merangkul untuk kaum perempuannya untuk bisa mengikuti organisasi di Pondok Pinang. Mungkin untuk ini kita dari kolis sendiri bukan untuk menjadikan sub, karena mereka itu terdiri dari berbagai sub di Pondok Pinang, di Angelnya, dan termasuk di Pondok Pinangnya sendiri. Harapan saya ke depannya itu mereka bisa merangkul The Jackmania Pondok Pinang itu yang kaum hawanya, agar bisa menyaksikan langsung ke stadion, agar tidak takut karena ke stadion itu asik. Tujuan saya mendirikan Jack Angel Pondok Pinang ini biar saling kenal satu sama lain, menjalin silaturahmi satu sama lain, dan harapan saya ke depan semoga makin banyak anggotanya, makin bertambah, makin banyak dan makin banyak anggota Jack Angel Pondok Pinang. Selamat menikmati.